Yo, hello Sobat Yamaha, kembali lagi bersama gue Rafi, masih di Utama Satya Tra Motorovian. Number one channel otomotif Yamaha terbaik di Jawa. Kali ini gue mau kasih tahu ke kalian informasi tentang motor kalian. Kenapa sih kalian motornya kadang tuh suka gredeg ya kan CVT-nya. Terus juga gue mau kasih tahu apa sih yang kalian dapat dari servis ringan di bengkel resmi Yamaha. Let's go. Ada berapa baut nih CVT bongkarnya? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 baut kira-kira. Jadi ini tutorial buka CVT buat kamu yang pengen bersihin sendiri, tapi jangan coba-coba bersihin sendiri ya. Mending langsung bawa ke bengkel resmi Yamaha aja. Ini servis ringan gak sih masuknya, Bang? HSG? Oh, jadi bersihin CVT, terus apa lagi tuh HSG 1? Filter udara sama filter CVT, busi. Oh, itu kalau KSG itu gratis ya karena ada kupon kan? Iya. Oke, benar ya. Tapi biasanya kalau misalkan servis nggak pakai KSG berapa biayanya, Mas Bo? 75.000. Kali biaya CVT 49.000. Oh, sama biaya CVT-nya 49.000, jadi 119.000. 119. Nah, ini dalemannya nih, daleman CVT. Ini namanya apa, Mas Bo? Kalau orang Jawa bilang mangkok otomatis. Oh, mangkok otomatis, otomatisnya ya? Ini prosesnya nih, Sob. Nah, ini dibuka dulu nih piringan-piringannya. Dibersihin semua, rollernya juga. Ini servis ringan tuh, masuknya tuh pembersihan CVT, pembersihan filter udara, sama ganti oli. Kalau yang oli gratis ya, kalau yang KSG 1. Ini KSG 1 tuh didapat dari pembelian motor baru ya, unit baru. Jadi setiap ada pembelian unit baru, dapat kupon servis gratis. Plus juga servis oli gratisnya. Nah, itu baru KSG 1. Nah, KSG 2 itu servisnya aja tuh sampai KSG 4. Jadi 4 kali servis gratis kalau kamu beli motor Yamaha baru. Nah, itu dibersihin. Cukup dibersihin aja. Nah, kalau nggak dibersihin apa tuh akibatnya? Banyak debu. Banyak debu. Jadi ngegredeg. Oh, itu akibat dari CVT ngegredeg. Yang suka bilang katanya NMAX-nya, aerox-nya gredeg tuh karena CVT-nya kotor, ada debu. Dibongkar lagi, itu bongkar apa namanya, Mas? Roller. Rollernya, pan belt-nya bersihin juga biar nggak ada debu. Sama dibersihinnya cukup dibilas pakai bensin aja. Cuma buat kaum-kaum yang mager kan males banget kalau bersihin di rumah ya. Terus juga kalau misalkan belajar dari YouTube juga bahaya sih, dari YouTube doang. Karena ada baut-baut yang dibuka, dipasangnya pas. Rollernya juga dibersihin. Ini nanti ganti oli gak? Ganti. Nah, kalau misalkan oli buat kelas Maxi nih, olinya buat NMAX Aerox, terus XMAX, terus juga Lexi, olinya tuh yang ini nih, Yamaha Loop yang Super Matic. Nah, ini nih. Oh, ini yang buat Matic biasa. Nah, itu tuh beda, jadi nggak sembarang ya olinya. Nah, ini kan ada dalamnya lagi di setiap roller. Namanya apa itu dalamnya? Bos-bosnya. Dari si rollernya. Jadi nggak, jangan coba-coba pasang di rumah sendiri, bongkar sendiri, bersihin sendiri. Kecuali kamu mekanik sih bisa, sok aja. Kalau kamu belajar dari YouTube atau apa, takutnya kan ada yang lepas-lepas tuh bearing-bearingnya tuh ya kan? Walaupun cuma bersihin-bersihin gini juga, tapi butuh tenaga ahli. Murah kok, cuma 119.000. Apalagi lagi promo juga buat olinya. Terus juga kalian kalau mau bersihin ruang pembakaran itu ada pakai carbon cleaner. Nah,
carbon cleaner tuh yang ini nih. Jadi ruang pembakaran juga harus dibersihin, takutnya ada karat. Nah yang ini nih carbon cleaner ya. Cairan itu tuh di infus ke mesin ruang pembakaran. Nah itu tuh lagi promo juga 15.000, diskon 15.000. Nah kalau oli juga ada sih, kita lagi promo juga. Kita dari Utama Sejahtera Motor Group, tempatnya di Karawang. Debunya kelihatan banget ya. Ini yang bikin mesin gerdep tuh karena si rollernya ada debunya, CVT-nya kotor, debu-debu kecil-kecil aja bisa bikin si CVT gerdep. Gak usah males, karena kalian juga bisa telepon kami, nanti ada SKY ya, servis kunjung Yamaha, nanti mekanik kita bisa datang ke lokasi kamu. Hubungin aja nomornya, nanti ditaruh di link deskripsi ya sama Mimin. Nah ini juga nanti dibersihin nih air filternya nih. Kalau misalkan mau ganti air filter juga kita ada spare partnya. Pasang roller. Nah. Ini dibersihin semua. Ini kan namanya filter udara ya. Kalau misalkan banyak debunya juga bisa bikin ngaruh ke mesinnya sih, ke CVT-nya. Bahaya. Nah, wah. Ini juga dibersihin nih walaupun covernya aja nih. Nah ini kan salurannya nih, saluran udaranya. Oh kan kelihatan banget nih, tadi bersihin ininya, debunya tuh banyak banget dari bensin-bensin. Oh, kelihatan banget sampai bensinnya hitam tuh. Ya jadi ini sih servis ringan isi-isinya. Simple sih, cuman kalau misalkan males, kalian malas servis, bisa bikin motor kalian trouble. Nanti larinya ke mesin, ke dalam, bahaya. Pakai oli ini kan tadi yang gue bilang nih, buat Maxi, terus juga ini ada oli gardannya. Ini waktunya ganti oli, buang oli yang lamanya dulu. Jadi ganti sama yang ini, Yamaha Lux Supermatic. Biasanya ini tuh di olinya itu ada barcode. Nah ini menandain kalau olinya itu ori ya, original ya. Ini udah gacor banget nanti nih motornya nih, ngebut ngeblesat. Buat mudik ya. Yoi. Siap OTW jauh. Kata mas siapanya? Siapa namanya? Ah? Kita Anadi. Belum kenalan. Ah siapa? Anadi. Urat ya, urat ya. Nadi. Ruang bakarnya nih pakai carbon cleaner ini. Nah nih. Cairan pembersihan ruang bakar. Pakai carbon cleaner. Ini lagi promo ya. Diskon 15.000 masih. Langsung aja datang kunjungi kita di Utama Sejahtera Motor, bengkel resmi Yamaha. Oli dong, oli gardannya. Jadi kurang lebih itu yang kalian dapat dari servis ringan, pembersihan CVT-nya, air filter, terus juga pembersihan ruang pembakaran dan oli. Gue ingetin lagi, setiap pembelian unit baru di Yamaha, di dealer Utama Sejahtera Motor juga, kalian dapat KSG, kupon servis gratis. Nah itu tuh selama 4 kali servis. Dan servis yang pertama itu kalian dapat oli gratisnya. Terus juga untuk informasi, jangan sampai kelewat juga garansinya. Klaim KSG-nya, kalau kelewat itu bisa hangus, gue udah jelasin di video sebelumnya ya. Buat informasi lanjutnya, gue nanti taruh nomor dan link website Utama Sejahtera Motor di link deskripsi. Segitu aja, salam semakin di depan.